Hah? Tanggamus ya, kayaknya ya. Ada longsor di Tanggamus biasanya. Longsor di gunung biasanya. Ya pas sore enak urgur kita malah ya tren yo. Rame. Pintu terbuka semua lari. Hai Sobat Flash, welcome back to Flash News Channel. Gempa dengan magnitudo 4,5 terjadi di Tanggamus, Lampung. Gempa terjadi pada kedalaman 8 km. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan gempa terjadi pada Jumat 2 Juli 2021, sekira pukul 1.59 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut dilaporkan terjadi di laut. Titik koordinat gempa berada di 5,55 lintang selatan dan 104,59 bujur timur. Kekuatan gempa dirasakan MMI 3 Kota Agung dan MMI 2 Krui. Jadi pagi ini terjadi gempa. Gempa kekuatan MMI 2 artinya getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Sedangkan MMI 3 artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Hingga kini belum ada laporan terkait kerusakan akibat gempa tersebut. Ini sudah kesekian kalinya daerah Lampung dilanda gempa. Sebelumnya pada 1 Juli 2021, Lampung juga dilanda guncangan bertubi-tubi. Gak kerasa teman, kok kembangnya goyang-goyang terus. Ora kerasa piye. Biar mati kat sekoyo, ur kabel cuma di mencolot kayak dure. Sing lepo. Oke deh sob, itulah petaka alam yang menerjang daerah Indonesia di tahun 2021 ini. Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini.